Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, dilanjutkan gelar perkara tadi pagi, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima atau memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Jamaluddin Barat B tahun anggaran 2017. KPK meningkatkan status perkara atau penyidikan serta menetapkan 4 tersangka, yaitu pertama yang diduga menerima, yaitu saudara ALA, Bupati Hulu Sungai Tengah 2016-2021, kemudian saudara Free, Ketua Kamar Dagang Indonesia di Barat Hulu Sungai Tengah, kemudian saudara APS, Direktur Utama PT Sugriwa Agung. Diduga pemberi adalah saudara Don, Direktur Utama PT Menara Agung. Kemudian pasal yang disangkakan. Sebagai pihak yang diduga penerima, ALA, Sri dan ABS disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana terbebas dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kemudian sebagai pihak yang memberi, saudara Don disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1 KUHP.